Kediaman Bunga Citra Lestari ramai dikunjungi kerabat dan tetangganya untuk mengikuti tahlilan. Tahlilan rencananya kembali akan digelar malam nanti di rumah BCL di Pejaten, Jakarta Selatan. Suasana duka masih menyelimuti keluarga almarhum Ashraf Sinclair. Selasa malam, rumah mendiang suami Bunga Citra Lestari ramai dikunjungi kerabat dan tetangganya untuk melakukan tahlilan. Selain itu, di kediaman Bunga Citra Lestari masih dikelilingi deretan rangkaian bunga, ucapan bela sungkawa dari keluarga hingga sahabat terdekat. Dukungan moral terus mengalir bagi pelantun Sani dan juga anak semata wayangnya, Noah Sinclair. Dukungan termasuk datang dari kolega sesama musisi, yakni Afgan dan Yofi Widianto. Ya, alhamdulillah, semoga kedepannya semakin kuat, gitu, semakin ikhlas. Ashraf adalah sosok yang sincere banget, orangnya tulus banget. Dia kayak selalu niat membantu orang gitu. Selalu niat kayak, ayo kita maju sama-sama gitu. Bukan cuman gue aja yang maju, tapi ayo kita bareng-bareng. Dan gue ngerasain banget itu dari dia. Saya bisa setidaknya ikut menghibur, mendoakan, dan sama-sama juga kita ya berdoa buat Ashraf, buat segala yang terbaik, surga Allah untuknya. Itu aja. Tahlilan rencananya kembali akan digelar pada Kamis malam di kediaman Bunga Citra Lestari di Pejaten, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.